Kemudian kita kata, sebahagian ilmuwan mengatakan tertawa sebagai satu daripada getaran-getaran untuk otak. Hari ini orang sakit mental berapa gandanya? Meningkat 300 kali ganda. Bukan 100, 300. Kan bila kata dulu, kalau dulu 70-an, 80-an, orang sakit mental datang pesakit luar paling banyak 2. Tapi sekarang sudah 8, sudah 10. Satu hari datang sebagai pesakit luar. Belum lagi yang masuk ward tu. Apa sebab? Satu dari puncanya, tak boleh ketawa, tak boleh tersenyum. Anak kita sekarang sangat banyak tak boleh senyum. Kita tengok muka orang mudanya. Susah. Oh. Sebab kita tak kisah anak kita senyum ke tidak. Siapa dia bawa anak tengok mukanya sekarang? Kita jarang tengok teliti dengan rapi muka anak kita. Apalagi yang herit. Kata anak yang kena herit. Nenek bawa. Cepat sikit nenek. Ada ke tak ada? Ada. Nangis-nangis. Saya kata dia nak apa? Itulah nak ikut tapi tak nak jalan. Nak suka dukung. Macam-macam kan. Maka kekuatan yang nak diangkat. Sekali lagi kita kata, ketawa memberi gerakan-gerakan dalam otak yang dapat meredakan ketegangan-ketegangan saraf. Saraf tegang maknanya apa? Migraine. Saraf tegang maknanya apa? Sakit kepala. Saraf tegang maknanya apa? Pening-pening, nampak bintang. Nampak bintang lah ni. Itu sarafnya ketat, keras. Okay? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Dengan banyak senyum. Sebab itu orang subhanallah macam mana mukanya? Subhanallah ada. Tak ada. Subhanallah. Allah suruh buka. Subhanallah. Betul? Jadi tanda orang senyum-senyum ialah orang yang paling banyak zikir. Tapi ada juga orang zikir. Pakai penekan. Berbunyi pula tu. Tetih juga. Pakai tasbih orang nampak. Pakai macam tekan bunyi. Jadi macam mana? Nampak dah. Dia bunyi tu yang mempengaruhi dia. Bukan wajahnya. Mukanya keras juga. Maknanya, ungkapkan zikir kamu dengan cara yang paling anda suka bersama dengan gerak hati. Jangan hanya gerak bibir tapi juga gerak hati. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sedar masa kita bergerak. Kerana gerakan-gerakan masa bergerak. Kita sedar masa kita berzikir. Kita sebut subhanallah, hati sudah kata maha suci Allah. Kita sebut subhanallah kalaupun dia tak tahu artinya. Hati juga sebut subhanallah. Sebab itu tak boleh subhanallah, 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 tak boleh. Hati tak sempat. Dari mulut ke hati dia mesti ada perjalanan. Betul? Subhanallah. Subhanallah. Tang tak 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 ke sini je. Tu nak tegur imam masjid jadi marah pula kan. Jadi kita yang bukan-bukan imam ni kita tegur diri kita sendiri. Latih diri tidak tak 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 tak. Penat. Pegang tasbih. Ya Rabbi macam petik gitar. Nampak ada. Jadi tasbih itu ataupun zikir itu tidak tergabung dengan perasaan. Jadi mukanya sama je lah. Macam siapa ramai orang tua garang-garang. Ada tak orang tua garang kat sini? Tak ada. Ni semua orang muda. Mana ada orang tua? Betul? Okey, pas. Sebab nak masuk syurga? Nak masuk syurga. Satu gurauan Rasulullah. Seorang tua tanya, ya Rasulullah, boleh tak orang tua masuk syurga? Tak boleh. Mana ada syurga? Tak ada orang tua. Nangis orang tua tu. Okay, tapi diurai balik, dipanggil balik Rasulullah. Bukan tak orang tua tak boleh. Di syurga memang tak ada orang tua. Umurnya berapa? 33, 32, tak 35 pun tak ada. Betul? Artinya umurnya muda. Maksudnya bila kita meninggal besok kita jadi muda. Jadi mudalah sekarang supaya meninggal lagi muda. Betul? Tapi rata tua-tua dah, tak payah bedak. Tua dah, tak payah takut nak pakai pin-pin. Tua dah. Siapa nak bawa kita? Tua dah, sakit-sakit dah. Semua dalam kepalanya tua-tua-tua-tua-tua. Bila nak muda? Nak masuk syurga, masuk muda kan?
Maka dari sekarang kena muda. Sebab itu orang tua solatnya banyak, betul? Apa sebab solatnya banyak? Sunat itu, sunat ni, sunat ni, sunat ni, sunat ni. Sebab apa? Masa muda makin tak sempat, doktor. Padahal masa muda tenaganya banyak ke sikit? Banyak, tapi tak sempat. Dah tua semua sempat. Mana kuat? Masa muda ke masa tua? Masa tua. Siapa kata orang tua tak kuat? Hati-hati, jangan rasa lemah orang tua. Main kopi ini, sini. Kau duduk begini sakit, begini tak sakit. Oh Allah. Kita rasa muda jadi tua jadi beban. Salah. Berdoa dengan Allah, ya Allah Tuhanku, jangan aku sampai membebankan siapa-siapa. Kalau boleh aku nak jalan sendiri, kalau boleh aku nak masak sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, betul? Nah, maka kekuatan itu kena minta dengan Allah. Kena minta, walaupun pakai tongkat. Ya Allah, jadi tongkat ini lebih kuat dari kaki aku, ya Allah. Yang kata, maaf deh, kita pakai tongkat, maklum je leh. Letih. Kawan saya yang dalam rombongan saya 12 orang tu, 3 orang pakai tongkat. Yang rapat dengan Umi 4 orang tu, kita order 4 wheelchair. Termasuk Umi naik wheelchair. Sebab dah 3 orang pakai tongkat, jadi kita jalan kaki seorang tinggal lah pula, betul tak? Okay, order 4 wheelchair. Bahagia juga kawan dengan orang yang, oh, bukanlah kita pun tua juga, betul? Tapi janganlah malu. Naik wheelchair. Kesian orang tua tu, dah tak ada jalan, dah naik wheelchair. Ceritanya pun merebak, Dato' Rubiah dah lumpuh. Nah, ini berlaku seketika saya ke IKEA. Kan jauh jalannya. Awak tak pernah pergi, anak nak ngajak juga. Oh, jom. Tapi mak jalan jauh, mak. IKEA ni panjang. Lantak rumah. Ambil wheelchair. Lepas itu, dapat WhatsApp. Doktor. Tak, 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 tak. Nampak doktor kat sini, kat sini. Ya Rabbi. Sejak itu, nauzubillah, tak ada lagi. Masih boleh jalan, tapi orang tak tahu kan. Dan sama juga di airport kan, ramai manusia. Pakailah cuma mata besar ke mana pun. So. Tapi untungnya kat immigration senang, kat custom pun senang. Semua senang, sebab kita di dulu. VVVIP. Masuk kat entrance yang orang besar-besar tu. Itu untungnya. Itu pengalaman di Palu juga. Ya, maknanya dari apa, sebab airport Jakarta tu sangat luas. Jadi kau jalan kaki memang 4 hari baru sampai lah. Maknanya lambat lah benar. Jadi kita minta dan dibenarkan. Itu pengalaman. Okey. Tapi gembira tak naik wheelchair? Dari hari ini siapa naik wheelchair apa? Jangan. Yang lumpuh kaki dan tangan, tapi muka lumpuh sekali. Jadi pada anak-anak yang jaga mak ayah lumpuh, senyum. Yang tolak tu pun apa? Macam mana orang yang sakit nak sihat? Sebab yang jaganya tak sihat. Inilah training yang saya buat dengan BPUM. Make sure yang jaga tu sihat dan gembira. Jom makcik makan ubat. Tak kata nak balik kampung. Makan ubat. Ni, tak makan lagi ni. Makan sarapan. Mana lah orang sakit nak sihat, betul? Sebab itu saya pesankan, angkat, bawa airnya, bagi ubatnya, suruh dia nganga, bagi manja sikit. Nak masuk syurga, esok kamu tua, besok orang layan kamu macam tu. Oh. Kamu akan dapat ikut apa yang kamu bagi. Jadi siapa yang ada mak, siapa yang jadi tua? Kalau ada anak, ada cucu, tolong opah tuangkan air sikit. Padahal boleh tuang sendiri pun, betul? Itulah ambilkan opah punya vitamin, vitamin none, none, none. Sebab kita tidak, dia belajar layan kita. Alah, ambil sendiri, opah kan tahu. Itu yang kecil 3 tahun. Sendirilah. Kan kita suruh dia jalan sendiri, kan? Nak latih dia berjalan. Lepas tu dibagi kat kita pula. Angkat sendiri, opahlah angkat sendiri. Masalah juga, betul? Hati-hati mengajar, hati-hati mendidik. Kita adalah guru pertama. Di rumah kita, kita contoh terbaik. Kalau salah contoh, anak cucu fotokopi semua yang buruk-buruk dulu. Sebab iblis banyak. Maka sekali lagi, kalau di rumah tak boleh senyum, yang keluar dari rumah semua gambar pasport.